Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat sedang menemukan Anda berada. Apa kabar semuanya? Pasti baik-baik aja. Yo, kembali lagi di channel Michelle Toast, channel kemangan kita semua. Terupdate, uhuy, tercihuy. Pokoknya buat kalian para pecinta diecast cocok banget nonton video di channel Michelle Toast. Dan buat kalian yang baru pertama kali bergabung, saya saran untuk like, comment, share, subscribe. Kita lagi menuju 5.000 subscriber Michelle Toast dan juga 10.000 follower Instagram Michelle. Oke, kali ini kita akan bengkek new casting kembali di Lot C 2023. Kita udah ngebengkek si grup Save Fantasy, Breaking Delivery, Batman Forever, Batmobile, dan Jeep Wagoner 1988, dan juga si Rimac Nevera. Kali ini kita akan ngebengkek lagi, bro. Kita taruh dulu, bro. Kita ngebengkek lagi, new casting lagi, bro. Pokoknya kita seru-seruan, kita bongkar-bongkarin semua, bro. Ini buat kalian para pecinta diecast, supaya kalian nonton, ngelihat atau nge-review yang terbaru. Wah, ini dia nih. Ini juga sebenarnya sama ya, sama kayak si Jeep Wagoner. Nah, nanti kita akan ceritain kenapa dia sama ya. Ini dari seri Retro Racer, nomor 4 dari 10, bro. Ini nomor ke-28 dari 250, bro. Wow, ini namanya Mazda 787B. Wih, biru gitu, bro. Cakep, bro. Ini banyak sponsornya ya, bro. Di belakangnya, bro, Mazda 787B Retro Series. Nah, ini dia, bro. Ini ada Mazda Motor Corporation, ada Goodyear, ada Brembo. Wow, ini sponsor, bro. Ini nama mobilnya nih sponsor. Ini harus dibayar semua lisensinya, bro. Harus dibayar semua lisensinya. Oke, langsung aja nih kita bengkek. Kita penasaran banget sama mobil ini ya. Walaupun dia bukan bener-bener new casting, bro. Dia bukan bener-bener new casting, tapi new casting di tahun 2023 lot ya. Bingung kagak lo? Pokoknya kita akan jelasin, bro, sambil kita bengkek, bro. Kita bengkek. Bismillahirrahmanirrahim, bro. Kita bengkek, bro. Wah. Aduh, ini kalau ngebengkek itu bener-bener ini ya. Dia harum-harum pabrik, bro. Harum pabrik. Beda, bro, kayak kalau yang udah dilus lama sama yang lusan baru. Aduh, agak susah, bro. Wow. Luar biasa ganteng, bro. Ini adalah si Mazda 787B ya. Namanya ribet juga ya. Oke, sambil saya jelasin, ini si apa? Si Mazda ini ya, si Mazda ini jadi dia keluar di tahun 2018 nih, bro. Ini 2018 dia udah keluar, bro. Cuman seperti sama kayak Wagoner gitu, sama kayak Jeep Wagoner, dia waktu keluar itu di premiumnya, bukan di regular. Untuk di regular car-nya baru di tahun ini, brother ya. Tuh ya, ini benar-benar baru di tahun ini. Dia Mazda ini dia terkenal di circuit legend-nya. Circuit legend. Dia rajanya gitu, sempat mendominasi waktu itu, bro. Dan dia desainernya Om Mark Jones, bro. Mantap ya, bro. Wih, keren, bro. Luar biasa ganteng. Oke, langsung aja kita review sebelah kanan. Sebelah kanan seperti ini, bro. Banyak beda ya. Apakah ini error? Kita lihat kartnya, ternyata bukan ya. Jadi kalau mau ngelihat error apa bukan, kita lihat kartnya, art kartnya sama diecast-nya. Kalau berbeda itu error, tapi kalau sama nggak error, bro. Itu informasi, bro, buat kalian, bro. Sebelah kanan seperti ini, bro, ada 78-nya, ada Goodyear-nya, ada Mazda-nya. Wow, ini luar biasa, ada Hot Wheel-nya di sini. Nah, ini Brembo. Nah, ini jadi Hot Wheel itu nggak asalan bikin naro-naro sponsor gitu, bro. Kalau tanpa konfirmasi. Jadi artinya kalau Hot Wheel naro kayak gini, bro, kayak sponsor gitu, Brembo, Goodyear, dia harus bayar lisensi, bro. Itu yang menyebabkan kenapa diecast yang ada banyak sponsornya itu dia produksinya lebih mahal untuk biaya produksinya, bro. Nanti kita akan jelasin, bro, ya. Sebelah kanan seperti ini, lumayan ganteng, bro. Sebelah kirinya juga ganteng banget ya, Tampo 78. Wah, ini asik, bro. Asik banget sih. Asik banget, bro. Sebelah depan tuh ada tulisan Mazda sama lampu gitu, Goodyear. Wah, lumayan banyak nih Goodyear-nya nih. Nah, ini namanya nih, Mazda 787B. Nah, ini ada sweeper-nya nih. Nah, keren nih, bro. Ini apa sih bahasanya? Emboss ya, timbul gitu ya, bro, ya. Tuh, depannya seperti ini, bro. Belakangnya seperti ini, ya. Tuh, spoiler aja, dan dia dimensinya lumayan ini ya, lonjong gitu ya, panjang. Dia memang aerodinamis, dia nggak tertahan sama angin, karena mobil race ya, mobil race. Atasnya, Goodyear. Wow, cakep, bro. Tuh, dia berapa orang sih? 2 orang ya, karena kan buat navigator di sebelah kirinya. Oh, di sebelah kanan, bro.
setirnya sebelah kanan. Mobil Jepang ya, mobil Asia setir sebelah kanan, mobil Eropa setir sebelah kiri. Nah ini buat pengetahuan kalian juga nih brother. Tuh ya, ini cuma 2 orang bro. Ini mungkin di dalamnya mesin sama nos kali ya. Wow, cakep banget bro. Ini sirkuit legend banget. Oke, lihat base-nya. Mazda 787B 2022 Matel. Base-nya bukan plastik bro. Base-nya bukan besi, base-nya plastik. Tuh, ini bannya seperti ini, 2 gini, beda variasi. Wih, cakep bro. Lumayan bro, dia kalau besi nggak bisa balap ya. Ini mungkin bisa dicoba nih sama ini nih, buat drag gitu ya. Buat apa? Buat race nih bakalan penasaran kita kalau buat race apakah dia bisa ngacir atau sama aja gitu ya. Karena salt shaker juga yang model-model kayak gini agak panjang gitu, dia lumayan diburu juga sekarang tuh. Sama kayak Bugatti apa B10 ya, itu juga kan panjang, dia juga lumayan diburu bro sekarang karena baru ketahuan di track lumayan gacor bro. Oke bro, kita akan kumpulin bro. Wah, ini saya tangannya muat gak ya. Kita akan kumpulin 1, 2, 3, 4, 5. Wow, penuh sekali bro. 6 sama ini. Wow, ini di mana nih? Tuh, 6 bijai bro, bayangin bro. New castingnya banyak sekali, 6 bijai di lot C 2023. Dan ini saya kasih nilai berapa ya? Saya kasih nilai 9,0 bro. Saya kasih nilai 9,0. Mohon maaf ya kalau kalian kecewa, ya nggak apa-apa. Kalian komentar aja bro. Kita kasih nilai 9,0. Tuh, ini sudah kita bengkek semuanya bro. Ini adalah new casting di lot C 2023 Hot Wheel. Jadi buat kalian yang pengen tahu new casting di lot D 2023 itu apa, silakan pantau ya. Kalian harus follow Instagram Michelle Toys dan juga like, comment, share, subscribe YouTube channelnya. Jangan lupa yang baru bergabung, like, comment, share, subscribe juga. Kita ya akan memberikan video-video terbaru terupdate di dunia perdaikesan brother. Oke, gitu aja video new casting kali ini. Kita sudah bengkek semuanya brother ya. Kalian harus tonton terus video-video selanjutnya karena kita akan unboxing, hunting, review semuanya kita akan lakukan demi kalian semua brother. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Michelle Toys pamit, bye-bye.